Dia kaos kakinya juga dari Indonesia loh. Oh iya, kaos kakinya kaos ke Indonesia. Enggak, kaos kaki, kaos kaki juga dari Indonesia, guys. Hello, hi, assalamualaikum good people, apa kabar, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudi klik, sudi nonton channel ini. Dan kalian good people yang pertama kali nonton ini adalah sebuah channel reaction sekalian bersama saya, BDT, berasal daripada Borneo, Sabah. Hari ini saya akan menemani kalian dalam episode reaction sekali ini, guys. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan sehat-sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan guys, jika kalian sudi, bergabunglah dengan channel ini. Saya sangat hargai dukungan yang kalian berikan kepada channel kecil ini. Guys, saya akan react sebuah video daripada channel Tuan Tanah Belgia, guys. Nah, oke. Judul daripada video yang saya akan buat reaction sekolah adalah pakai seragam SD Indonesia ke sekolah di Belgia. Reaksi mereka lucu. Nah, itu judul daripada video yang saya akan react hari ini, guys. Tanpa berbasa-basi, let's go, guys. Kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1 2 Nah. Wah. Gembira betul lah. Oke, guys. Nah. Kayak SD, seragam SD Indonesia. Ini dong, di belakang dikit. Nah, gini. Comel. Iya. Imut. Nah, coba lihat. Lucu, guys. Oh. Kak Gris juga. Iya, di mobilnya papa. Siap sekolah. Mama auto. Nih, kita hari ini ke dengan mobil papa. Ya, Lena Gris, coba lihat. Wah. Gak ada rumah katanya. Dadah. Wah, rumah. Luar biasa sekali mereka berdua ya. Coba knuffle dulu kalian berdua. Oh, knuffle. Lars face. Knuffle dulu. Knuffle dengan Lena. Dengan Lina. Kakak sini. Rencha. Ayo. Mau pusing-pusing. Oh, banyak kereta. Hey. Nah. Oh, kayak mama kenapa? Oke, teman-teman, halo. Apa kabar? Selamat pagi. Wah. Hari ini kita mau antar anak-anak ke sekolah. Wah, pintar bahasa Indonesia. Ini seragam SD ya. Seragam jadi SD. Ini kali yang pertama untuk mereka pergi ke sekolah menggunakan seragam SD gitu. Dan saya kaget sekali, ini seragam SD Lars sudah pas loh, sudah cocok loh. Udah, Lars belum TK ya? Belum TK tapi sudah masuk. Iya. Ayo, Lena Gris. Lars mana? Lena Gris sini ya. Ya, masih tutup mobilnya. Kita auto. Ya. Oke. Comel loh. Mama, kita seperti apalah reaksi mama. Orang-orang atau guru-guru di sana lihat nanti, guys. Kita tengok sama-sama. Iya. Papa. Cip cip. Ya, mau sebelah lah. Lars, dari sebelah sini, Lars. Comel. Ya buang saya beg dah. Saya love katanya, mau naik sendiri katanya. Underhand ya. Iya. Papa dorong. Iya, pakai help. Iya. Jadi di Eropa itu harus pakai car seat ya, teman-teman, seperti ini. Dan setiap orang harus duduk menurut jumlah seat belt. Oke. Lars sudah mirip bolang ya. Bocah petualang. Bocah petualang. Hai guys. Hai guys. Hey, mama kamu tuh suka. Siap guys? Raci, raci.
Coach. Ready, ready katanya. Siap. Siap. Papa. Oh, iya, siap. 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 Oh. Pintar. Let's go, kita ke sekolah. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di sekolah. Oke, guys, jadi dalam video ini kan kita boleh tengok anak-anak mereka mengenakan pakaian seragam SD kan. Jadi di dalam video ini kita akan tengok lagi macam mana reaksi guru nanti atau teman-teman mereka apabila melihat anak mereka memakai seragam SD ke sekolah atau ke Taska kan. Oke, jom kita tengok lagi guys. Satu dong. Nah, itu sekolahnya ya. Tapi banyak orang ternyata yang datang. Nanti sebentar kita akan jemput mereka lagi. Oke. Okay. Hai Lars. Sudah siap. Siap. Oh. Bujibu kita usap kiri. Sudah siap. Nah, oke. Okay. Wah, permainan Lars. Siap, halo, siap. Ya, sip. King ini tepat tuh. Ya, begitu ya, teman-teman. Kalau mereka ke sekolah pakai baju Indonesia. Ya, yeah, boleh play with mama. Ya, yeah, thank you for play with mama. Mama, Reina mau jalan sendiri katanya, karena dia sudah tahu jalan ke sekolah. Reina dan Bella sudah lengkap. Papa ini alat sendiri. Oke. Okay. Keren sekali dia. Dia kaos kakinya juga dari Indonesia loh. Oh iya, kaos kakinya kaos Indonesia. Nah, kaos kaki juga dari Indonesia guys. Hitam, semua kan? Dari Indonesia. Iya. Sepatu biasa hitamnya. Lars belum punya sepatu hitam. Lars masih TK. Belum masih TK. Belum TK malah. Tapi dia sudah bisa pas baju TK, baju anak-anak SD. Badannya sedikit raksasa. Iya. Badan raksasa. Oh. Lipat jalan sepeda, teman-teman. Wow. Oh, senang sekali. Dari negeri senang sekali. Oh, banyak sepeda. Aman. Thank you. Indah katanya. Ya. Semangat betul. Reina wak. Reina semangat sekali ke sekolah biasanya. Semangat sekali ke sekolah. Semangat ya. Oh Reina. Suka betul dah. Lars nggak boleh ini. Lars harus pergi ke TK, ke daycare. Teman-temannya datang. Nah, mereka pun rasa macam kagum guys, tengok. Woi, lari-lari terus. Semangat betul. Tengok, semua kagum temannya. Semua kagum guys. Nah, ini betul keren guys. Ranger. Tetap seraksa ya. Sampai jumpa sebentar ya. Dadah. Oke, Lars. Lars. Begini. Oh ya, begini. Nah, oke, let's go. Mama, mama, hancur.
atau apa sekarang. Let's go. Let's go. Let's go. Ya, dadah Leina. Sekarang Lars sedikit. Nah guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bersama guys. Jadi kalau kalian mau nonton lebih lagi video tersebut, kalian boleh simak di ruangan description box di bawah dan kalian boleh nonton. Oke guys, jadi itulah saya boleh lihat daripada video ini, saya boleh tengok betapa kagum dan begitu macam wah terkejut orang tengok apabila melihat pakaian anak mereka kan, memakai pakaian SD, dan itu sesuatu yang mungkin mereka jarang melihat kan, jadi wah kagum betul nih. Jadi itu menurut saya lah, kalau menurut kalian bagaimana? Kalian boleh komen di ruangan komen di bawah, dan jika kalian mempunyai pencerahan, kalian boleh komen di ruangan di bawah juga. Oke, good people. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen di ruangan komen di bawah. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini pula, kalian juga boleh komen di ruangan komen ini. Oke, guys. Sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum, good people. Salam Nusantara.